Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi insyaallah meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dan kita berkali-kali kita terangkan bahawa kita ambil ringkasan ini berbanding dengan yang ada buat oleh Al-Munziri kerana dia lebih komplit daripada awal pada kitab yang awal diletakkan bahkan apa Al-Mundiri ni banyaklah diajarkan biasa kalau membuat apa ringkasan Sahih Muslim biasa orang ajar yang Mundiri bukan yang ni memang Qurtubi ni sebenarnya dia buat susunan dia lebih baik. Hari tu kita sampai kepada hadis yang ke 312 akhir sekali lah 312 tu hadis berkenaan dengan masih lagi iaitu berkenaan dengan tajuk kita bincangkan itu adalah berkenaan dengan pembacaan dan solat serta ini insya-Allah masuk berkenaan rukun solat. Berkenaan dengan rukun solat, rukun pergerakan dalam solat. 313 insya-Allah. Hadis 313. Jadi hari tu bab ke-7. Okey. 313. Itu kita ambil yang terakhir berkenaan bacaan yang apa Abu Hurairah anhu yang katakan dia kata fi kulli salatin qiraah. Dia kata pada setiap solat tu ada bacaan fama asma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'nakum. Apa-apa yang Nabi dengarkan kepada kami dengarkan oleh kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami dengar kepada kamu dan apa ma akhfa minna akhfaina minkum. Dan apa-apa yang Nabi perlahankan bacaan dari kami, kami perlahankan bacaan dari kamu. Man qara bi umil kitab, barangsiapa baca dengan umil kitab, faqad ajza'at anhu, maka madai untuk dia solat dia. Wa man zada fahu afdal, barangsiapa tambah lebih, maka dia lebih afdal. Maksudnya lepas baca Fatihah, baca surah pula, lebih afdal. Ini yang antara dalil bahawa bacaan Fatihah madai. Cuma dari segi sunnahnya, memang Nabi SAW amat tidak pernah, kalau kita dari segi dalil, membaca hanya Fatihah saja. Nabi akan baca Fatihah dan surah. Okey. Hari ini kita masuk hadis yang ke-313. 300 ke-13 ya. 313. Itu berkenaan dengan masalah apa rukun solat. Rukun solat. Okey. Berkenaan dengan rukun solat. Wa anhu ai daripada beliau juga itu Abu Hurairah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al masjid sallam masuk masjid fa dakhala rajulun maka telah masuk seorang lelaki fa salla maka lelaki itu solat. Maksudnya Nabi masuk masjid kemudian masuk seorang lelaki masjid masuk masjid juga kemudian lelaki itu solat. Thumma jaa kemudian lelaki itu datang fasallama ala rasulillah maka dia beri salam ke atas rasulillah faradda rasulullah sallam assalama maka telah menjawab atau membalas rasulullah sallam salam berkenaan nabi bagi salam kepada nabi maka nabi pun jawab balik salam dia qala baginda berkata pula lepas tu irji fasalli fa innaka lam tusalli pergi kembali maka solatlah kerana sungguh engkau tidak solat lagi engkau belum lagi solat faraja ar-rajulu maka telah pulang lelaki tu pergi baliklah pergi mana dia nabi duduk sempat dia pergi nabi pergi balik solat ke tak solat lagi faraja ar-rajulu maka telah balik lelaki berkenaan fasalla pergi balik ke tempat dia yang dia solat tadi maka dia solat kama kana solla sebagaimana dia solat pada awal tadi summa jaa ila nabi kemudian datang kepada nabi SAW fasallama alaihi maka dia bersalam ke atas Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada dia. Wa alaikas salam. Ke atas kau juga salam.
Thumma qala, kemudian Nabi sabda pada dia, irji', pergi balik. Fasalli, lalu solatlah. Fa innaka lam tusalli, kerana engkau tak solat lagi. Engkau belum lagi solat. Hatta fa'ala dhalika thalatha marrat, sehingga dia buat perkara berkenaan tiga kali. Lelaki telah solat tiga kali. Tiga kali Nabi halau dia balik. Faqala ar-rajul, maka kali ketiga Nabi halau dia. Wallazi ba'athaka bil haqq, dia kata demi Tuhan yang mengutuskan kau dengan kebenaran. Ma uhsinu ghayra hadha, allimni, aku tak reti kecuali ini saja. Aku tak reti selain daripada ini. Ma uhsinu ghayra hadha, aku tak reti selain daripada ini. Allimni, ajarkanlah aku. Ajarkanlah aku. Maka Nabi SAW pun bersabda, idza qumta ilas salah fakabbir, bila engkau bangun atau berdiri kepada solat, maka fakabbir, maka bertakbirlah. Ini di antara rukun datang berkenaan dengan solat dalam keadaan berdiri. So, Nabi kata idza qumta ilas salah, so bangun berdiri, bukan duduk. Kecuali sebab kenapa Nabi dah kata dalam hadis yang lain, salli qa'iman, solat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak boleh maka dalam duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, kalau tak boleh maka keadaan mengiring. Mengiring tu bagi orang yang buasir lah. Kalau orang tu boleh duduk, boleh duduk terus, duduklah. Mana orang tu pasal yang kebetulan tanya kepada Nabi SAW, Imran bin Husain, ketika dia datang tu, dia kena buasir. So, buasir kan biasa datang kan. So, jadi duduk dalam keadaan macam ni, payah. So, jadi Nabi suruh dia mengiring. Fa'ala jamb, maka di atas bahagian sebelah tepi badan. Jangan terus-terus, kita mula-mula terus baring terus. Kan macam tu. Mana kalau dia duduk, duduklah sandar-sandar lah. Boleh bersandar, bersandar. Macam even kita duduk macam ni, ni yang kata kursi ni, dia kena bersandar. Kan dia kena duduk. Dalam bahasa Arab, duduk yang asal adalah duduk kat lantai. Ya, pada asalnya. Pada asalnya. Tapi lepas tu digunakanlah. Lepas tu bahkan sebenarnya dalam bahasa Arab, duduk dalam bahasa Arab ada dua yang biasa digunakan. Jalasa dengan qa'ada. Jalasa, is actually bila orang tu datang-datang, duduk. Mereka jalasa. Kalau orang tu tengah baring, kemudian dia duduk, mereka qa'ada. Itu ada beza sebenarnya. Duduk daripada berdiri, jalan, duduk, dipanggil jalasa. Adapun kalau dia kata yang tengah baring, duduk, dipanggil qa'ada. Qa'ada. Itu yang ada setengah penggunaan yang ada para ulama kata, itu lebih fasih. Lebih fasih macam tu. Tapi kadang-kadang kita ni sambung habis dah. Sama je, jalasa-jalasa, baring, duduk jalasa pun, duduk jalasa juga. Satu, qa'ada jarang pakai. Lepas sebenarnya qa'ada ni bila baring, tengah berbaring, duduk. Maka dipanggil qa'ada. Allah alam. Okey. Dia kata Nabi kata dengan dia. Jadi dia kata la ma usinu ghayra hadza. Aku tak reti, aku tak boleh, aku tak reti selain ini. Alimni, ajarkan aku. Maka dia kata idza qumta ila salat fakabbir. Bila kau bangun untuk kepada solat, untuk mendirikan solat, maka bertakbirlah. Bertakbirlah Allahu akbar. Ini kita kata lafaz dia Allahu akbar yang disebut itu kabbara ai Allahu akbar. Bukannya Allahu azam. Walaupun kita tahu bahawa ada para ulama membolehkan lafaz-lafaz ini. Allahul Kabir boleh. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Imam Syafi'i kata boleh itu. Abu Hanifah lagi. Subhanallah boleh. Apa sajalah. Allahu Azam. Allahul Ali boleh. Tak ada. Dia asalkan menunjukkan ke pengagungan Allah Ta'ala. Kabbara. Tapi sebenarnya kita tahu kabbara yukabbiru adalah mengatakan Allahu Akbar. Istilah daripada Nabi tak pernah ada keluar istilah lain. Kita kata para ulama tadi keluarlah fatwa. Tapi yang mana Nabi SAW buat, kita buat macam itu. Tak perlu kita kata macam kita hormati mereka dan kita lapang dada, kita buat juga. Tak. Dia berfatwa itu, tapi dalam hadis Nabi ada datang yang lebih tepat buat yang Nabi arahkan. Okey. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bersama-sama engkau daripada al-Quran. Mana apa yang kau mudah baca? Ini para ulama katakan bahawa hadis ni menunjukkan bahawa al-Fatihah mungkin pernah dibenarkan untuk orang tak baca Fatihah pun tak apa. Sebelum satu peringkat. Pasal kita tahu pemeringkatan dalam syariah ni berlaku. Jika orang tu hafal surah yang lain, kan kita tahu surah Fatihah surah yang kelima turun. Dan kewajipan solat sebenarnya dalam 3 tahun sebelum hijrah. Sedangkan Al-Fatihah tahu surah yang kelima turun daripada tertib surah-surah yang turun. So, di antara surah yang awal juga lah turun. Tapi cuma masalah pembacaan dia dalam solat tadi, kita tak dapat kepastian terus solat tu terus Fatihah. Pasal kita tahu bahawa para sahabat Nabi SAW diajarkan solat oleh Nabi ikut peringkat. Bahkan diorang dahulu pernah satu masa bercakap-cakap dalam solat. Dibenarkan bercakap, bersembang dalam solat. Lepas tu diharamkan bersembang. Jadi maksud tu gradually. Bahkan nanti kita baca berkenaan salat apa, tahiyat kan.
tahiyat lepas kita tasyahud tu kita sebut apa? Para sahabat dahulu asalnya kata assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan, dia sebut namalah, nama orang. Salam ke atas Nabi, salam ke atas orang ni. Pertama Nabi pun tulis assalamu ala Allah, dia kata. Pertama Nabi tulis pada mereka, Nabi kata, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah wassalam. Yang kata salam ke atas Allah Taala, dia adalah assalam. Qulu, Nabi pun ajar tahiyat. Lafaz tahiyat tu tasyahud tu Nabi ajar. So, jadi dekat situ dapat kita faham bahawa sebelum diajarkan mungkin diorang dibenarkan hanya pergerakan saja dan bacaan tadi terbuka. Ada baca ini, ada baca itu dan sebagainya. Tapi bila Nabi dah betulkan, letakkan satu garis panduan, maka ikutan kepada Nabi. Macam Al-Fatihah lah. Suatu Fatihah, mungkin sebelum daripada datangnya hadis, Nabi kata, la solat al-malam yaqra' bi-fatihatil kitab. Tiada solat bagi siapa-siapa tak membaca dengan Fatihatil kitab. Mungkin sebelum tu macam inilah. Ayat ni kata apa? Baca apa yang mudah. Apa yang hafal? Apa saja hafal. Asalkan Al-Quran. Asalkan Al-Quran. Dimudahkan. Maksudnya dia dikatakan mudah. Jadi, apa cuma sekejap eh. Jadi, para ulama menyatakan bila Nabi kata, ikra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kan? Dia kata, berpegang Abu Hanifah dengan pendapat, dengan ayat, dengan hadis ni. Dia kata, hadis ni maksudnya umum. Maka dengan sebab tu Abu Hanifah, dia tidak meletakkan Fatihah tu wajib. Walaupun kita baca, kita sebutlah tadi pasal baca hadis tadi, hadis yang Nabi kata tidak ada solat bagi siapa tak baca Fatihah, dia anggap hadis tadi dalam pengertian kesempurnaan bukan sah. Sah dia kata. Dan dikatakan juga bahawa yang maksudkan yang mudah tu adalah Fatihah, kerana Allah Taala telah mudahkan dia ke atas lidah orang ramai, kecil ataupun besar, tua ataupun muda, lelaki atau wanita, merdeka ataupun hamba, semua sekali boleh mempelajari Al-Fatihah dengan mudah. Dipermudahkan oleh Allah Ta'ala kepada semua orang. Maka ialah surah yang pertama dipelajari oleh para sahabat bila mereka masuk Islam. Okey. Bahkan dalam hadis yang ni apa? Yang ni dikata apa? Sabda Nabi SAW dikata, la solat illa Fatihatul Kitab, tiada solat kecuali dengan Fatihatul Kitab. Atau tak membaca Fatihatul Kitab tak ada solat. Jadi kita kata konsep tu kena faham. So kalau kita dengar Abu Hanifah kata apa? Tak baca Fatihah pun sebab ni lah. Sebab hadis ni. Nabi kata summa qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, dengan bacalah apa mudah bersama-sama engkau daripada Al-Quran. Ini surah yang kau boleh baca. Dan tajuk ni macam orang tak baca Fatihah sebenarnya, dan Sunan Nasa'i datang. Nabi SAW ditanya oleh seorang lelaki, bahawa dia tak boleh membaca, tak ada dapat apa-apa surah Quran. Dia tak ada baca apa. Maka dia kata, so minta Nabi ajarkan dia supaya solat dia sah. Nabi berkata kepada dia, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mencukupi untuk kau solat kau. Tapi dalam masa sama, mula Islam mungkin kita ajar itu, tapi lepas tu kena ajar dia Fatihah. Sampai dia hafal Fatihah, dan baca dalam solat. Kena hafal Al-Fatihah. Eh? Baik. Kemudian Nabi sebut, summarka, kemudian rukuk lah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga kau tamak ninah rukuk. Tamak ninah tu maksudnya tenang. Atau diam. Eh? Dan juga lepas tu dia kata, summarfa' hatta tak tadilah qa'iman. Kemudian turut apa, bangkitlah, angkatlah itu badan kau sehingga kau lurus berdiri. Mana rukuk sampai tenang. Ini kena faham, bila rukuk tu Allahu Akbar, jangan kelakabut nak bangun. Sebut perlahan, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian barulah sami Allahu liman hamida. Dia pasal bila kita nak khusyuk dalam solat ni tanpa tamakninah tak boleh sebenarnya. Kelang kabut kan, tak boleh. Itu kenapa solat tu datang solat pun kena tenang. Apa lagi dalam solat? Nak datang solat kan, Nabi kata dalam kita apabila telah diiqamahkan untuk solat dan kamu dalam perjalanan, maka janganlah seorang kamu ni bergegas. Datang dalam keadaan tenang. Kerana kamu memang orang itu dalam solat, Nabi kata. Jadi dia memang dalam solat. So, jadi dengan sebab itu tak dibenarkan kita gopoh-gapah. Masuk dengan tenang, angkat takbir dengan tenang. Ketika rukuk pun dengan tenang. Cuma masalah kita, masyarakat kita ni mungkin ada dapat imam yang cukup laju. No, imam sakit pinggang. Ini masalah sikit. So, bila kita dapat imam laju, dia akan kelang kabut. Sebab tu kenapa kalau dia kata imam dapat imam laju, hantar surat kepada Jabatan Agama Islam supaya imam tu dipersoalkan laju dia. Itu cara lain tak boleh. Kalau tidak, hantar pada nazir. Hantar pada masjid dulu. Bagi tahu. Kalau kita rasa kita ada kemampuan, jumpa imam tu sendiri. Cakap dengan dia, Pak Imam jangan laju sangat. Tak ada tamakninah ni. Kan? Ada orang kita, dia rasa laju tu, laju sungguh. Ada seorang ustaz saya kenal tu, dia solat
Kan tarawih lah, tarawih nampak. Sangat laju. Budak-budak suka pergi situ. Ustaz dia duduk Mekah lama. Jadi orang macam, takkan dia tak tahu? Ha, ayat tu masalah. Padahal bila lepas kita dah tahu kedudukan keadaan di Mekah, tak semuanya semua budak senonoh kat Mekah pun. Sebenarnya. Ya, tapi kita tak kata ustaz tak senonoh. Tapi cerita dia, tak tahulah kita dia tu macam mana. Sampai dia solat laju sungguh. Seriously. Allahu Akbar. Sami Allahumman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak, akak-akak memang tak tinggal lah. Tinggal-tinggal berapa rukun tak tahulah. Dia macam tu. Dia sangat laju. Dia kata Allahu Akbar. Take your time. Dah sekejap. Ni tak ada. Allahu Akbar. Kita baru turun. Allahu Akbar. Sami Allahumman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam tu dia punya sebutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab tu dalam solat kita solat bersendirian ke atau berjemaah, kalau boleh dapatkan imam tadi yang dipanggil orang yang panggil halim, mana ada kelembutan. Dalam solat tadi tak kelangkupu gapah, tak laju-laju. Sebab kalau dia laju-laju, orang belakang hampir silakan kabut. Sebab tu nak khusyuk ni penting. Tamak ninah tu antara benda key utama bagi masalah khusyuk. Kita jadi tenang. Solat itu tenang, bukan dalam keadaan kelangkupu gapah. Take your time. Ambil masa, jangan kelangkabut nak bangun cepat. Macam tu bila berdiri kan, dia kata summar fa hatta tastatila qaiman. Kemudian bangkit, Nabi kata sehingga kau lurus berdiri. Tengok sami Allahu liman hamidah. Take your time. Allahumma rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u bainahuma wa ma syi'ta min ba'. Bacalah banyak-banyak sikit. Ya Rabbana lakal hamd. Allah terkejut. Janganlah kan. Kadang-kadang kesian. Tak tahu dia. Ya. Yeah. Tak boleh. Tak boleh. So kita bacaan kita dah tak lengkap macam tak ada tumak. Tak apa. Tak apa. Benda sunat je. Cuma lepas tu ambil usaha. Kita kena bagi tahu lah imam. Kalau tak nak pergi masjid lain dah payah. Kan nak imam macam tu buat benda. Orang kita suka kan. Imam laju. Cepat sikit. Dia malah ringan-ringan. Dan so masalah solat tu ringan. Faham? Kita faham solat yang ringan tadi ada dalam masalah bacaan. Nabi tidak baca panjang. Nabi suruh ringankan bila macam kisah apa Mu'az bin Jabal kan? Mu'az kan? Yang dibaca solat panjang, dibaca bacaan panjang. Sampaikan di antara alasan boleh membolehkan tinggal jemaah. Bukan mufaraqah, tinggalkan jemaah. Tidak berjemaah, solat sendiri lepas tu keluar urusan. Adalah jika imam tu baca panjang sangat. Dia Nabi lantik dia jadi imam di sebuah kampung di luar sikit dari Madinah. Nabi sendiri solat dengan para sahabat, dia solat sekali. Lepas solat dengan Nabi, dia pergi solat kat luar sana dekat tempat Nabi lantik jadi imam. So bila dia jadi imam kat situ, dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah dia baca. Orang lain melupalah, dah lewat datang. Lepas tu solat Isyak dia baca Al-Baqarah. Jadi bila salah seorang lelaki di kalangan ni, kita baca hadis ni. Salah seorang yang ramai tu, seorang lelaki tu lari. Solat sendiri betul keluar. Lepas tu orang cerita pada dia. Orang tu keluar, tak solat dengan kau. Munafik dia tu. Kisah kata dia kata munafik ni sampai kepada lelaki tu, lelaki jumpa Nabi. Dia bagi tahu dia ada tugasan. Sedia orang ada giliran macam apa, giliran bagi makan unta, bagi tengah-tengah malam kan, bagi air unta. Dia orang akan gilir-gilir. So, jadi giliran dia masuk situ. Tunggu kalau solat, dia tak sempat nak buat kerja. So dia pergi tinggalkan. Solat dia tinggalkan. Jadi dengar dulu Nabi. Nabi kata pada Sa'ad, kepada Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, kau ni tukang tester orang ke? Fattan, fitnah-fitnah, test. Kau tukang fitnah orang, tukang tester orang ke? Test orang, kau afattanun anta ya Mu'az, kau tukang tester orang ke? Kenapa tak baca dengan ad-duha? Kau baca walailu, al-lail. Nabi sudah baca surah-surah yang macam pendek je. Ringan. Jadi keringanan dalam konteks itu. Bukan masuk rukuk dan sujud tadi kita hilang tamak ninah. Katakan kita solat, kita pastikan bila kita rukuk tu macam Allahu Akbar. Sampai tenang, relax. Take your time. Itu Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Azim. Tak kira bihamdihi ke tak bihamdihi, tak kira. Subhan Rabbiyal Azim. Take your time. Sami Allahu liman hamidah. Take your time lagi. Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh. Sambung lagi pun nak baca boleh. Tak bangun baca pun tak apa. Yang penting take your time. Take your time. Kenapa? Allahu Akbar. Barulah sujud.
tu yang tenang tu yang dimaksudkan patut. Cuma dalam dalam konteks konteks apa apa fik yang nak dibincangkan. Berapakah tempo tuma'nina? Dia kata at least subhanallah. At least pengertian dia lah subhanallah tu ya. Allahu akbar. Subhanallah hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar kan jadi rushing sebenarnya. Cuma pasal kesempurnaan tadi dengan kita perlahan-perlahan. Biarpun kita baca sekali saja, walaupun kita baca sekali. Subhan rabbiyal azim. Kan kita Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim. Kan baca sekali pun tapi take your time. Sami Allahumma hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhan rabbiyal a'la. Maksudlah Allah boleh je. Dengan sekali sebut tapi tapi sekali pun aci boleh je. Ha. Ni aci tak aci, aci je. Boleh je. Tapi masalah pasal konsep sekali masalah tenang tu. Mana dalam keadaan baca tu dan tenang. Rukuk dan tenang, sujud dan tenang. Yang tu tuma'ninah. Bahkan sebagian para ulama kata hadis ni teguran Nabi utama pada lelaki berkenaan dalam masalah apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah yang dikatakan rukun yang banyak orang langgar. Kan? Yang langgar. Dia 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 macam kita kata apa apa, apa dia, dia dia membaca tu terlampau apa terlampau cepat sangat. Ataupun tak ada tak ada ketenangan. Lepas tu badan dia rukuk, tunduk kan. Subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbil azim. Sebut tu kan. Sebut dalam keadaan dia betul-betul merasakan diperhatikan Allah Taala. Tu yang pentingnya. Banyak orang tak buat kan. Nak cepat saja. Itu kata masih dibincang tadi solat 5 minit, 5 25 minit je sehari ada 24 jam. Kita solat 25 minit je. Mana ingat Allah 25 minit. Tambahlah lagi dengan Quran. Tambah lagi dengan zikir. Kosongkan waktu tadi dengan ibadat juga. Kan banyak benda lain dah. Mainan banyak ada buat kat dunia ni kan. Macam benda dah. Hiburan kita ada. Tak ada hiburan, tak ada tak ada tak ada, tak ada, tak ada benda tak ada hiburan. Hiburan orang tua ada. Hey, serius. Sangat dahsyat. Dulu orang muda kan, agogo, pok yeye, kau ni sekian apa budak-budak muda ni rapper sebenarnya. Lepas tu orang tua ada pula dangdut. Apa salah dah? Dia dia pelbagai tau, variasi. Elok habis apa apa apa? Apa ni yang nyanyi-nyanyi dengan muda, lepas tu tua pula kilauan emas. Aduhai. Tahu dah awak melantun jiwa. Astagfirullahalazim. Tahu tu masalah faham tak? Dalam konsep tu masalah dia. Jadi yang ini, yang ini sebenarnya pada kita sekarang ni masa kita dengan Allah di sikit. Sikit sangat kita ingat Allah Taala. Nak bangun malam lah sahih malas lagi. So masa dengan Allah Taala mana? Television, partition television. Channel television tak tahu banyak mana lah. WhatsApp. Ha? WhatsApp kan sembang lagi kan. Gaduh lagi dalam WhatsApp. Putus-putus sahabat, putus saudara dalam WhatsApp pun ada. Cerai-cerai bini pun ada dalam WhatsApp. Apalah kan. Pelik betul. Tu kadang ah ha, dia 3-4 minggu saya dah buat perangai tau. Kadang orang orang hantar WhatsApp saya dah lambat. Bukan saya tak ni. Saya tinggalkan telefon. Saya saja tinggalkan. Macam apa hari sebelum hari raya. Sepanjang hari tu saya tak tengok telefon. Kata hari raya sendiri tak tengok telefon. Tu Ustaz Azhari tak dapat datang rumah. Dia nak makan kambing tu tapi tak dapat datang. Dia cerita kambing dengan kambing tadi. Memang kita buat ni. Dia ambil air panas, kita celuk. Macam kita simbah dekat kambing tu lepas sembelih kan. Lepas tu kita kikis, bulu tanggal. Ha, lepas tu kita gantung kambing tu, blotosh lah. Blotosh. Nak buang bulu-bulu yang halus. Tu apa sepupu isteri saya dia pakai apa? Pakai daun serai. Ha? Mana? Yang lepas saya kambing. Ah, kambing. Tak pakai makan kulit sekali. Oh, kulit. Ah, ah tu sebab cerita dia. Masakan kulit seriously banyak apa ni? Apa semua dapat rasa. Gulai tu kita buat besar. Kita sembelih 5 ekor kan. Ah, jadi buruk tu kita kikis. Tapi buruk tu kita buang air panas lah. Tapi ingat nak buruk ringan kasi pasal suka ambil biri. Biri buruk tebal tau. Jadi kalau depan ni nak beli ni, nak beli pecukur jap. Zret. Depan orang nanti dia kukuk cukur jap. Lepas tu baru pakai air panas. Ah, dia cabut. Sama lah dengan ayam. Macam ayam. Cuma kambing ni besar sangat nak masuk dalam pusing-pusing tak boleh. Kalau tak boleh masuk jalan tu. Geluk-geluk-geluk-geluk-geluk gitu kan. Tak buat tangga-tangga bulu kita buang terus. Sedap ke makan kulit? Sedap. Sedap. Banyak kasihan. Collagen. Natural collagen. Oh, semua perempuan dia cowok kan. Sebut yang tu semuanya. Natural collagen lah. Kulit tu, natural collagen dia kat situ lah. Bawah tu. Dia bukan lemak macam lemak. Biasa ni kalau lemak dengan kulit ni, kalau kita basuh tangan dengan air biasa, dia hilang. Dia tak perlukan sabun. Berbeza dengan yang bawah lapisan lemak tu. Ha, tu je cerita dia. Ya, tapi tak, siapa tak ada selera makan, tak ada masalah lah.
Kalau kalau ada tahun depan, tahun depan, kalau panjang umur tahun depan nak datang rumah air raya haji ni. Cuba. Kami kolejen. Tak lupa buat dah. Sebab tak lupa dulu saya buat. Mana datang? Siapa datang? Oh, tak beritahu semua. Tak ada, ada datang, ada datang. Tahun lepas saya buat 8 ekor. Itu tompang orang ni punya. Saya punya seekor je. Orang ni, saya kata siapa nak tompang, saya kata datang orang. Buat kerja. Siapa nak tompang. Datang keluarga dia sendiri. 3 orang pak at least. Ha, baru kita boleh buat terima. Kalau tak, tak payah. Nanti kita nak ngemang-ngemang kami dia. Ya, ya, ya. At least 3 orang, saya kata. Biasa kalau hidup lah. Kalau hidup je buat. Ha. Nah, susah, senang je. Baik. Okay. Jadi dia kata, okay. Tomak ninah, sebut tomak ninah. Jadi memang benda tu lah masalah sebenar dalam konteks hadis ni sebenarnya. Yang banyak ulama kata, hadis yang datang masalah tomak ninah. Yang mungkin laki tadi solat laju sangat. Sampai Nabi tegur dia. Sebab mungkin ketika solat tadi, mungkin bacaan dia tak kuat mana. Pasal Nabi sebut dia baca apa yang mudah. Tapi mungkin itu tak ada. Mungkin solat yang tidak buruk ni. Tapi mungkin lajunya dia. Lajunya dalam pergerakan tadi, sampaikan Nabi, dia sebut, kemudian rukuk lah. Lepas baca tu, kemudian rukuk lah sehingga kamu betul-betul rukuk. Tomak ninah rukuk. Kemudian kamu berdiri sampai lurus berdiri. Manakah yang macam separuh, Allah Akbar. Terjun terus. Kan ada kan? Sambil Allah Al-Man Hamidah, Allahu Akbar. Apa sal? Tunggulah kejap. Sampai lurus berdiri. Kemudian baru lah. Turun. Macam ni tak ada tomak ninah. Nah, itu lagi masalah tu. Kami telah buat sejak 300 tahun dulu. Nabi ajar 400 tahun lah. Lagi lama. Dia buat, baru buat, tiba-tiba dia punya lagi boleh jadi syariat. Gila tu. Tak banyak masalah. Tadi kalau ikut kepada ni, jumpa para ulama, solat tanpa tomak ninah batal. Cuma masalah kadar tomak ninah tu ada masalah. Tak tadi? Masalah tak kadar tomak ninah tu. Kadar tomak ninah tadi dipercanggahkan. Ada kata 3 nafas, ada kata sekian, ada kata memadai dengan subhanallah. Maka dengan sebab itulah kenapa timbul tajuk khilaf dalam masalah penentuan tadi. Kita sendiri faham sebenarnya tenang macam mana. Tapi kita solat Allahu Akbar. Kan? Sampai kita relax. Baru kita bangun lepas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah itu. Betul. Tomat ni lah. Kita faham sebenarnya tenang tu macam mana. Tapi masalah kadar tadi dipercanggahkan. Ada kata 3 kali. Ada kata subhanallah saja. Kan? Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allahu min hamidah. Allahu Akbar, subhanallah. Dia kira macam tu. Ustaz, hadis ni very popular. Hadis ni hadis rukun solat. Dengan hadis ni lah diketahui rukun solat. Siapa langgar salah satu di antara ni, batal. Batal, salah satu. Langgar salah satu, batal. Ini hadis ni hadis rukun solat. Bila-bila kita tak tahu rukun solat apa yang wajib kat sini. Sebab tu kenapa bacaan rukuk tak dikira sebagai wajib, tak dikira sebagai rukun. Tak baca, tak terlupa, tak batal solat. Adapun kalau rukuk tak rukuk, sujud tak sujud, maka batal. Pergerakan tu lebih penting. Ya, pergerakan. Tapi dalam masalah bacaan tadi, pasal Nabi tak ajar, tak bagi tahu sebut apa. Kalau Nabi bagi tahu, maka yang sebut. Tahiyat kan, ataupun apa selawat kat atas Nabi. Benda tu Nabi sebut, bagi tahu pada mereka untuk sebut apa. Macam takbir, Allahu Akbar. Tapi tak sebut kat sini, tangan tak mana. Sebab tu kenapa tangan tak boleh dianggap sebagai antara pergerakan yang wajib dalam solat tapi tak rukun dalam solat. Wajib tapi tak rukun. Manakala dia tertinggal dan sebagainya, boleh diganti dengan sujud sahwi dan bahkan tak batal solat kalau terlupa. Bukan, Imam Malik sebenarnya yang tak letak tu bukan dia tak letak. Kisah dia tak letak tu, dia adalah dia kena pukul. Lalu tangan dia sakit, tak letak kat sini, dia lepas. Orang ingatkan dia. Pasal hadis riwayat tangan kanan atas kiri, Imam Malik antara yang meriwayatkan hadis tersebut. So takkanlah dia meriwayatkan benda dia tak amal. Dia kena pukul. Bukan, di Mekah ada macam ada orang-orang Yaman, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah diluruskan tangan. Dia kata sebab apa? Sebab tak boleh ada perbuatan manusia. So diluruskan tangan macam tu. Bukan sebab kata-kata Imam Malik tu. Imam Malik tu di anak murid dia nampak tangan dia tak letak, bukan sebab dia punya mazhab. Sebab tangan dia sakit kena pukul. Ini dia diperdikan balik oleh Ibn Abdul Bar dan kita istizkar kan. Dia terjelaskan balik. So, jadi maksudnya tangan dia sakit sebab kenapa dia tak letak? Bukan sebab dia setuju dengan tangan letak tepi. Adapun tangan letak atas kiri, kanan atau kiri tu memang datang hadis Nabi yang sahih. Warid bahawa tu. Bahkan Imam Malik antara perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia meriwayatkan hadis berkenaan dengan Nabi letak tangan kanan atas kiri. Di atas ada. Macam ni.
Okay, maksud dia cuma macam ni ke, macam ni ke, ada dua lain lah. Ada macam ni. Ada kata macam ni. So ada orang buat gabung dua-dua. Pegang-pegang, peluk-peluk. Yang tu dua-dua sekali. Allahuakbar. Tapi pentingnya kanan atas kiri. Kalau macam ni sekini pun tak apa. Asal kanan atas kiri. Imam Malik riwayatkan cuma tangan dia sakit. Maka anak murid nampak dia lurus tangan. Anak murid dia ingat dia bermazhab dengan pahaman bahawa tak payah angkat tangan. Ha, itu silap tu. Tapi kalau dalam Syiah Zaidiyah je. Di Yaman, Syiah Zaidiyah di Yaman memang mereka luruskan tangan. Allahu Akbar. Lepas tu tak sebelah. Lepas tu orang lintas. Dia marah. Mana orang tahu kau solat kan? Kalau kau tak sini, orang tahu kan kau solat. Dia orang lintas kan? Eh, korang apa hal lah? Aku solat. Tangan kau tak ada. Macam ni kami tahu kau solat? Faham tak? Kalau kita tangan lurus kan, orang tahu kita solat. Macam tahu? Tentang tengok-tengok dinding. Mana dia tahu? Letak sini, orang nampak lah kita boleh solat. Masa kita berdiri tu, tangan lurus. Tapi ada saya pernah belajar, dia seletakkan. Ketika bangun dari rukuk. Bangun rukuk tu ada percanggahan. Okey. Jumhur para ulama menyatakan lurus. Macam berdiri. Tak terlekat iman. Okey. Syekh bin Baz rahimahullah ataupun banyak ulama umat Hijaz, ulama-ulama di Saudi Arabia contohnya, mereka mengatakan qiyam tadi maksudnya qiyam macam mana ketika baca. So dia orang letak macam ni. Dan sami Allahu liman hamidah, dia letak balik. Sami Allahu liman hamidah, dia letak balik. Letak Allahu akbar dia turun. Jadi dia orang kata pasal qiyam tu maksud qaiman tu macam mana? How is qaiman tadi? Adakah maksud dia qaiman lurus tangan sebelah macam yang difahami oleh jumhur para ulama ataupun macam yang difahami oleh situ? Kalau ikut pada Syekh Albani rahimahullah, dia dulu dia tulis dalam sifat solat Nabi, kes tajuk letak tangan bangkit rukuk letak tangan tu, dia kata bid'ah ahli Hijaz. Tapi benda tak benda tu dari segi masalah apa maksud qaiman? Yalah, tapi Nabi buat tak? Ini yang kita nak fahamkan sekarang. Sebab tak datang dari Nabi SAW riwayat Nabi buat atau tidak. Tak ada clarification. Tadi kena faham. Tak ada clarification. Sahabat dulu tengok Nabi SAW. Tak, bukan. Dia tak cerita pun tangan tu duduk mana. Itu tak ada. Itu saya kata tak ada penafian, tak ada pemberitahuan. So, bila tak ada clarification, tu sebab kenapa diorang boleh dengan kalimah tersebut, lurus berdiri, what is meaning? Seorang kata, lurus berdiri lah. Seorang kata, tak. Lurus berdiri macam mana ketika qiraat? Itu apa kita follow luruslah. Kan pasal nafas Nabi tadi terus itu. Tapi dia kelakar Syekh Albani kata bid'ah ahli Hijaz. Dia cakap itu pasal apa? Pasal yang banyak fatwa macam ni ulama-ulama Saudi Arabia. Pakai Syekh bin Baz rahimahullah antara yang bangun daripada rukuk tu dia letak balik. Banyak dikenal mereka macam tu. Tapi benda berkenaan kita tahu dalam masalah apa fik yang lain, ulama lain tak suruh letak situ pun. Faham tak? Jadi tahu tu imam apa Syekh Albani kata bid'ah ahli Hijaz. Marah anak murid Syekh bin Baz. Jadi masalah itulah. Cuma masalah dia lafaz balik tu. Sehingga kau lurus berdiri. Apa maksud lurus berdiri? Lurus berdiri tegak saja ke atau berdiri tangan di dada? Itu masalah dia. Dia kata ada tak ada Nabi SAW, tak ada siapa clarify atau nafi. Faham eh? Okay. Nak tambahan sikit. Ya. Yeah. Waktu kita belajar di Yaman. Antara Al-Sinawah Jamaah dan orang Syiah. Apa yang dia tak ada. Kalau ketika kami di Yaman tu, Syiah Zaidiyah ni dia friendly, dia tak kacau orang. Dia tak ada datang macam kira kita tangan letak mana kan, dia kata, hey, tangan salah, jangan letak situ. Tak ada. Tak pernah dia kacau kita. Pasal dia dalam masalah fiqah, Syiah Zaidiyah ni dia pakai Bukhari Muslim. Faham tak? Bila ini yang masalah yang timbul. Kalau dalam konteks panggil apa, kita Syiah Isna Syariah, Bukhari Muslim dan sebagainya, Tirmizi tak pakai. Jadi dengan sebab itu macam Syiah Zaidiyah di Yaman dahulu, dia punya fake dia selain daripada imam-imam yang kita tahu, imam hadis yang kita belajar ni, dia ambil lah imam-imam macam Imam Hadi, imam dari keluarga Nabi lah. Cuma mereka sekarang ni dalam konteks fake, kita dapati dia sama ada fatwa yang mereka keluarkan serupa mazhab Syafi'i atau Hanafi. Syafi'i atau Hanafi. Dalam bab akidah dia hampir menyamai Mu'tazilah. Atau banyak Mu'tazilah. Ini cenderung kepada ilmu kalam sikit dan sebagainya. Tapi dari segi masalah dari segi masalah amal apa ni tak ada ni. Kubur-kubur tak ada. Kubur golek-golek macam orang dekat ni kan, macam dekat belah Hadramaut golek-golek kat kubur. Dia tak buat. Syekh Zaidiyah tak buat itu. Yang dia pegang ayatullah ni. Itu tak ada. Okey, itu tak wujud. Masalah di Yaman tidak ada ayatullah tadi. Jadi imam je. Imam-imam yang dipanggil imam tadi adalah orang yang kita panggil keturunan Nabi SAW yang dikatakan, dia kata paling layak jadi pemimpin dan pemerintah. Dia angkatlah orang sebut jadi pemerintah.
satu je. Tapi dalam konteks masalah fiqh, kebanyakan dia punya fahaman fiqah dia, fatwa fiqah dia tak lari daripada Hanafi atau Syafi'i. Saya ada sahabat, dia tinggal di Bangi. Di Bangi tu ramai orang Syiah. Betul? Melatang, orang melatang yang belajar kat universiti sekali. So, dia selalu berinteraksi lah dengan orang Syiah ni. Betul? So, dia pun pendapat tak banyak beza amalan orang Syiah yang datang tu lah. Tak, Syiah Iran. Saya persoalkan yang Syiah Khomeini tu lah. Kan. Syiah yang Iran ni, dia orang suka takiyah. Tu silap dia. Kalau dia kata abang pergi sana, ni kesan saya cerita dengan orang. Seorang kita yang pernah belajar kat apa dekat belah Pakistan. Dia cerita kalau orang Sunni ni solat dekat masjid dia orang, dia orang akan basuh kawasan kita solat tau. Sebab kita najis, kotor. Ini Iran. Dah bahkan di Pakistan macam tu. Saya cerita macam ni waktu tu kat kedutaan kita ada kelas agama. Lepas tu ada seorang ada abang seorang dia bawa kereta apa Satria GT. Pusing dunia. Ingat tak? Syamsul Rijal apa nama dia. Dia pergi singgah dekat Iran. Dan dia cerita benda tu depan mata dia tengok. Dia solat. Lepas tu dia orang basuh tempat solat dia. Dia kena. Serius. Saya dah tengok kita, cara kita solat. Dan nampak solat cara Sunni, kita jadi basuh lah. Tapak tempat kita solat tu najis. Itu beza dia. Okay, jadi macam di Yaman, Syiah Zaidiyah tak nampak macam tu. Beza. Okay, macam sekarang bila abang kata kat Bangi tu kan. Kalau daripada Iran, dia orang akan tipu. Bila panggil takiyah, dia akan berpura-pura. Konon-kononnya macam serupa macam korang. Kami macam korang juga, tak? Dia tidak. Dia cari jarum je, tunggu jalan. Kalau dia dapat jalan, dia akan masuk. Kita pula dalam berdialog dengan mereka ni kan, sembang dengan mereka, jaga-jaga. So, dia jarum sangat halus. Dia permulaan tajuk, dia akan mula jatuhkan para sahabat. Lepas sahabat mati, lepas Rasul mati, para sahabat buat apa? Berbohong itu salah satu. Ya, memang digalakkan. Bahkan macam Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata, tidak ada firqah paling kuat berbohong banding dengan Rafidah. Imam Syafi'i kata, paling kuat menipu ni golongan Rafidah ni. Golongan Syiah ni paling kuat membohong. Tak ada paling kuat bohong banding mereka. So, dengan sebab itu, kalau kita jumpa, jangan percaya dia cakap apa. Memang dia bohong. Cuma dia pasal dia macam di Malaysia pun, dia kumpulan lah. Dia bila dia seorang-seorang, dia kan datang masjid kita. Datang solat. Dia start ramai, dia tinggalkan ni. Dia start ramai lagi, tinggal solat Jumaat, tinggal sekian, duduk kat tempat diorang. Tapi apa benda pun lah benda. Pergi tempat tu bukan solat pun. Habis-habis ceramah, apa tu mengamuk. Tepuk dada kan. Gitu kan. Jadi gitulah. Berkosidah, bernasyid dan sebagainya. Bukan solat pun. Kan belajar pun. Ada rakaman banyak tu. Diorang edarkan sekarang dalam internet. Dan YouTube kan. Mana perhimpunan diorang, apa diorang buat. Benda-benda tu bukan pelik. Dia bila ramai je macam tu. Time dia seorang tak jadi. Time dia seorang duduk diam je. Kami kat Yaman ni seorang budak ni. Kami tak tahu ni Syiah. Dia memang Syiah betul. Tapi lepas rasa duduk kat Yaman tu, diam tu. Tak cakap apa. Ini budak dia, pendiam. Kita ingat pendiam betul. Rupanya dia Syiah. Berpura-pura. Dia akan berpura-pura. Ikut solat dengan kita dan sebagainya. Itu, tapi kita pula dalam konteks ni, kita faham bahawa mereka ni sebenarnya berpura-pura. Jadi, kalau dia kata mengaku mazhab, dia tak mengaku pun. Kalau dia mengaku, lama dah hilang. Pasal dalam Islam ni kita tak perlu mengungkit berkenaan dengan benda kesilapan yang lama dah. Kenapa nak ungkit sampai sekarang? Tak percaya yang qadar ke? Kan? Kita menangisi takdir ni kenapa? Pasal dalam Islam ni, anda tak ada suruh menangisi takdir. Jumpa je macam abang pijak kaki saya hari tu. Saya pun tengok kena muka, itulah pijak kaki saya. Dia pijak kaki. Itulah benda, itulah perangai dia. Oleh kisah yang berlaku tadi kan dah selesai dah. Kalau macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilka ummatun qad khalat, itu bangsa yang telah lalu tentang Bani Israel sendiri. Itu bangsa telah lalu. Laha ma kasabat, untuk mereka apa mereka kerjakan. Walakum ma kasabat, untuk kamu apa kamu kerjakan. Wala tusalun amma kamu, kamu tak ditanya kena apa mereka ya buat. Tu je. Kalau dari konteks masalah mereka nak menaikkan tajuk imam. Imam-imam tadi kan, kerana ada imam, tak percaya imam dan sebagainya. Kata imam tu maksud apa? Quran dan Quran orang kata inni ja'ilu kalinasi imama. Dalam Islam, imam bukan bermaksud pemimpin. Pemerintah, bukan pemerintah negara. Sebab Ibrahim itu imam. Tapi negara apa dia perintah? Mana ada negara? Noh. Kalau kata khalifah, ni khalifah. Noh AS, khalifah ke tidak? Khalifah. Apa negara dia perintah? Hud, Saleh, Lut. Mereka yang raja daripada kalangan para anbiya, sikit je. Yang kita tahu Daud dan Sulaiman. Nah, yang lain bukan raja. Semua sekali duduk di bawah. Nabi Yusuf AS dia menteri. Ada raja atas dia.
Faham tak? Jadi dari konteks masalah pemerintahan dan ataupun bagi saya orang ni sibuk macam patutnya Ali, patutnya Ali. Soalan kita nak tanya. Kan adakah semua pemerintah apa pemimpin itu apa imam itu pemerintah? Nak tanya itu je. Kenapa nak kenaikkan tajuk tu berkenaan? Kenapa dia kata Ali dirampas kuasa dan sebagainya? Bila kita tanya Ali bin Abi Talib dikahwinkan anak dia dengan Umar. Dia kata Umar merampas. Kenapa Ali kan Haidar? Dia kata Haidar tu singa. Haidar, Haidar, Haidar kan. Haidar tu singa. Soalan nak tanya singa ni, kalau singa tak kecut ke? Kalau dia kata Ali dirampas hak dia, takkan diam. Dia jadi penasihat Umar pula tu. Nasihatkan Umar, ini salah, ini betul. Sampai Umar kata, laula Abah Hasan, lahalakal Umar. Kalau bukan kena Abul Hasan ni, ini Ali bin Abi Talib, binasa dah Umar. Sebab kali dia betulkan, macam Umar buat apa hukum, dia kata tak boleh macam ni. Saya Umar terima, dan dia tak ada masalah. Kenapa awak masalah? Ali boleh terima Umar. Bahkan Ali kahwinkan anak dia dengan perkahwinan dia dengan Fatimah binti Muhammad. Mana cucu Nabi lah. Kan? Adik-beradik Hasan Hussein. Nama Ummu Kalsum. Dikahwinkan dengan Umar. Ha? Umar tu menantu Ali tau. Itu saya kata soalan sekarang. Itu masalah. Itu tajuk lain. Nah, tajuk lain tu Haji nak kahwin boleh je. Umur tak timbul tajuk. Kan? Agak ni masalah. Saya ingat. Tajuk lah kahwin. Masalah sekarang ni, memang kita kata, Umar ketika dia suruh Ali hantar. Ali hantar anak dia, Umar Kalsum tu jumpa Umar. Umar tengok atas bawah yang tu tau. Lepas tu, Umar Kalsum tak tahu. Dia tak tahu bahawa Ali, bapak dia hantar untuk supaya Umar tengok. Untuk kahwin. Dia kata, siapa? Kenapa dia tengok aku macam tu? Dia kata, aku cucuk mata dia. Dia cucuk mata Umar. Marah kan tengok Umar, tengok dia atas bawah. Kan? Jadi masa dia kawan berlaku, saya kata dengan dia, sebenarnya jumpa seorang yang apa Iran dekat Yaman tu. Saya kata dengan dia, macam mana boleh Ali bagi anak dia kahwin kan? Mana ada? Dia tak tahu. Kan saya sebut macam ni pun apa tak tahu kan? Macam mana Ali seorang yang gagah berani, yang tumbangkan, dia kata pintu Khaibar tu, dia tarik seorang dia je, tiba-tiba takut dengan Umar. Ha, dekat sini dia tambah, itu takiyah. Ha, dia flipkan kisah. Ali seorang yang berani jadi pengecut dalam kisah mereka. Ali seorang yang gagah, seorang yang berani menentang kebenaran, apa menentang apa kebatilan. Ali bin Abi Talib jadi pengecut dalam kisah mereka. Sebab apa? Ali kahwinkan anak dia dengan Umar. Kalau Umar jahat, Umar ni penyembah berhala lah. Lata dan Uzza kan. Dia gelar. Kenapa boleh Ali kahwinkan? Ha, tak ada jawapan. Lepas tu kita kata imam-imam yang diorang kata imam 12 tu. Semua kita tahu bahawa start daripada apa? Ali, Hasan, Husin kan. Lepas daripada tu, ni anak-anak Husin semua, anak Hasan mana pergi? Tanya tu tak apa lagi lah. Lepas tu dia kata Hasan bin Ali bin Talib, dia ni imam. Dia maksum tak imam? Dia kata imam maksum. Soalan, Hasan bin Ali lepaskan jawatan bagi kepada pada Muawiyah. Dia serah pada Muawiyah. Soalan, itu maksum ke tak maksum? Oh, tak maksum. Tak maksum pula. Banyak benda dia akan terdik dia sendiri. Tapi dalam konteks masalah kehidupan ni, sakit jiwa kan diorang ni. Macam ni lah, abang pijak kaki saya. Jumpa besok, pijak kaki saya. Kau tahu dia pijak kaki aku. Kita kan, faham tak? Dah lepas dah. Tak ada belajar qadar ke? Kalau kita tak puas hati sekalipun, di hari akhirat Tuhan akan putuskan. Mana yang betul, mana yang salah. Serah Allah Ta'ala. Dan bahkan bukan syarat pun. Maka kita tahu para sahabat yang ramai tadi kan. Memang mereka semua sekali boleh bai'ah kepada para sahabat yang itu. Kenapa anda, kita kata diorang sibuk-sibuk lagi? Tapi sebenarnya diorang nak ada rosakkan Islam je. Bila rosakkan sahabat, rosaklah Islam. Kata para sahabat semua telah murtad. Kecuali Ammar, Miqdad bin Aswad. Berapa orang je? 6 orang je. Yang lain semua telah murtad, dia kata. Kan simple lah. Bila murtad para sahabat, dan Quran awak kita pegang apa cerita? Dia buang sahabat, buang Quran. Okay, kita dia faham terbitnya Syiah ni dibawa oleh Yahudi tu. Ya. Yeah. Dia bibit orang percaya sangat pada Abdullah. Bukan. Tu. Pasal tu sebab kenapa ketika tu nama Islam dah kerajaan tersebar dengan luas. Dan ketika tu orang macam dalam masyarakat kita ni pun ada orang macam ni yang mempersoalkan. Dia kata, dia simple je, dia tanya macam dia kata, Ali dengan apa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, siapa lagi mulia? Kata Nabi Muhammad lah. Kenapa Nabi Isa yang datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Dia highlightkan benda yang itu. Dia persoalkan. Kadang benda macam ni, itu sebab kenapa kita sembang dengan siapa. Penting. Siapa kawan kita. Dia benda yang dia timbulkan. Bibit kecil je. Macam kenapa bukan Ali lah?
Kan Nabi ada kata macam ni? Kan Nabi kata macam ni? Kenapa bukan Ali? Kenapa ada macam tu? Jadi orang yang macam yang jahil, tak pergi belajar, mula start macam, oh betul juga. Dan tapi pergerakan mereka pada asal je, diorang buat macam tu lah. Dia macam kumpulan kecil yang kononnya nakkan keadilan. Tak puas hati dengan Osman punya pemerintahan. Nah, reasoning lah. Jadi dia bayangkan macam tu. Jadi Osman bin Affan punya pemerintahan, dianggap tak ikut perintah Allah Ta'ala. Maka dia orang pun, dari situ lah tentera sama. Kumpulan tu lah kumpulan sama yang lantik Ali. Ha, jadi khalifah. Ali ambil bukan sebab dia nak jadi khalifah. Pasal umat Islam mesti ada pemimpin. Dia ambil. Ibn Abbas kata jangan ambil. Dia pesan awal-awal pada Ali, jangan ambil. Tapi dia orang ugut. Kalau Ali tak ambil, dia bunuh orang Madinah setiap jam seorang. So, jadi Ali pun ambil. Bila Ali ambil, ha, itu jadi masalah. Orang yang balik daripada umrah, balik daripada haji ketika tu, ingat kan, apa jadi? Osman sudah mati, tiba-tiba Ali naik. Ada masalah. Ha, itu cerita timbul tajuk. Banyak kisah ni. Yang kita kata tak perlu kita masuk campur. Kita tahu bahawa dekat situ ada ijtihad para sahabat. Ali dengan ijtihad dia. Yang lain yang tak nak bagi bai'ah pada Ali dengan ijtihad masing-masing. Tapi kita let go macam tu. Para sahabat Nabi SAW tidaklah dipersoalkan. Kita dipersoalkan dengan apa mereka buat. Yang kita sibuk apa? Kan? Yang sekarang sampai sekarang ungkit-ungkit. Macam dia buat ada satu video tu kan. Dia bila mati, dia kisah. Di situ Husin telah dibunuh. Husin sekian sekali. Oh, betul tu pukul kepala. Sedih sangat. Husin mati. Tangga-tangga serban ni. Tepuk kepala, tampak kepala. Kawan tu datang, tampakkan lagi. Gila betul. Macam mana? Kan, jadi macam tu kes ni. Kalau kita jumpa dengan Syiah ni, dia akan tipu. Pegang tu je. Macam Imam Syafi'i kata, tidak ada firqah paling kuat pembohong banding dengan Rafidah. Yahudi pun sama juga kita belajar. Tak, Yahudi kita tahu dia bukan Islam. Tak ada hal. Pada awal lagi kita tahu di sini yang mungkin terpedaya orang Islam yang apa ada mindset barat lah. Yang ini sekarang ni diorang ni memang dalam Islam. Dia kan datang cakap dengan lidah kita, beritahu apa, beritahu benda tu dalam bahasa kita. Saya ingat lu macam dekat Malaysia kan. Dulu ada buku di edar, akhirnya ketemui kebenaran. Tahu je? Ah, buku tu Muhammad At-Tijani. Orang tu jahat gila. Kata muka dia la ilaha illallah. Ada dalam satu debat yang baru kan, dalam apa dia buat dekat channel Mustaqillah. Diorang dia panggil dia detakkan debat. Debat depan-depan. Muka dia lah, muka macam tu. Okay, tapi ya, muka orang tak ciptakan, kita tak hina muka, tapi dia memang muka jahat lah. Lepas tu, dia bohong tu, diorang buat rakaman tau, dia apa dia cakap. Dia tipu lagi depan kamera, dia tipu lagi. Dari buku tu, dia kononlah, dia kata dia ni asalnya Wahabi lah, dia sekian masuk agama syariah ni, masuk sekian, last kali jadi Syiah. Terakhirnya ketemu kebenaran. Ulama' jawab balik, bahkan kau telah sesat. Bukan kau jumpa kebenaran, kau telah sesat. Tu ada buku, ulama' karang balik, jawab rot balik pada dia. Jadi kisah tadi macam tu lah, buku-buku tadi sebarkan. Dan kita pula kat Malaysia ni, sampai sekarang sejarah. Sejarah apa, kata 4, kata 5. Sekolah tu masih lagi tak betul. Masih lagi diungkit-ungkit kata Muawiyah nak campur rampas kuasa. Tak boleh macam tu, salah. Kisah Muawiyah rampas kuasa tu datang mana? Dia tak rampas kuasa, dia tak nak bagi ketaatan. Bahkan peperangan yang berlaku, Perang Jamal, Perang Siffin tu, sebab mereka ni datang nak bunuh orang yang bunuh Osman. Tu je. Ali tak benarkan. Sebab memanglah kalau itu jadi, jadi balas dendam. Bukan hukuman syariah. Kalau semua orang balas dendam, habislah. Tak boleh. Itu cara dia. Jadi mereka ni sangat bahaya. So macam kes Syiah kan, dilurus tangan. Sebab okay, alasan dia kerana apa? Kerana dia kata jangan ada perbuatan manusia. This is perbuatan manusia. Hadis yang tangan ni, perbuatan manusia. Ini kan movement manusia. So tak ada tangan. Itu cerita dia. Jadi Imam Syiah Zaidi tu dia macam tu, tak boleh ada perbuatan manusia. So ini antara perbuatan manusia. So cara dia tak usah ada perbuatan manusia. Itu cerita. Batu sesujud tu. Air batu tu Karbala, itu dia Syiah Iran je. Syiah Yaman tak ada. Syiah Yaman asal tak ada. Sebab saya pernah bersebelahan dengan di Masjid Nabawi. Saya solat Zuhur apa. Sebelah tu Arab tu lah. Bila masuk nak solat, dia letak batu. Saya terasa ni Syiah. Betul, batu bulat. Kau dapat kat polis je, polis nak Saudi ambil tu. Buang. Marut je. Dia tu konon batu suci. Kat Malaysia dah start bawa. Betul. Syiah Melayu pun ada. Tapi ini sekarang ni benda ni, dia jangan ramai je. Syiah ni ramai masalah.
Dia seorang, dia akan ikut kita. Dia ramai, ah, siap. Member tu keluarkan batu jugalah. Garut je, okey. Okay, jadi sebab tu kenapa macam masalah tangan tadi, bangun dia rokok, tangan kita lurus. Itu macam tu. Tapi kalau kata yang tangan ini, yang diorang tak buat daripada awal, Allahu Akbar terus lurus, itu sebenarnya perbuatan tadi adalah kerana dia baca hadis Nabi yang kata jangan ada buatan manusia, dia tak letak tangan. Ada pun Imam Malik, bukan. Imam Malik sebab tangan sakit. Sebab tu kenapa dia tidak letak tangan. Macam tu. Okey. Yang dia kata, summas sujud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah sehingga kau benar-benar sujud. Tenang sujud. Summarfa, kemudian bangkit, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kau betul-betul duduk. Summaf'al dhalika fi solatika kulliha, kemudian buatlah itu dan solat kau semua sekali. Jadi itu yang Nabi SAW ajar pada dia. Maksud dia apa, jadi dalam perkara ni para ulama dia masa tatma'inna. Asal ni, asal yang didahulukan mana apa untuk mengangkat khilaf, bahkan harus, hendaklah wajib pada semua keadaan. Tatma'inna sebenarnya wajib. Dia mesti dibuat, bukan benda optional. Cuma banyak orang dia ingatkan bahawa benda tu optional. Manusia dia tak buat pun tak apa. Kan? Pasal benda tu sunat je. Tak. Dia sebenarnya adalah wajib. Bahkan bagi orang yang nak solat khusyuk, tatma'innah tu adalah benda perlu dijaga. Okey. Dan dalam riwayat lain kita wazara fi riwayatin, dan dia tambah satu riwayat lain. Wazara fi riwayatin. Ya. Okay. Wazada fi riwayatin, dan ditambah dengan satu riwayat, idza qumta ila solah, bila kau bangun untuk mendirikan solat, fa'asbiril wuduk, ratakanlah air wuduk. Fumastakbilil kiblata, kemudian hadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Ini dengan hadap kiblat. Syarat hadap kiblat tu selain daripada ayat Quran, apa ayat kata fa'ina matwallu, apa wahai semua kuntum fa'ulu jukum syatrah. Dia tengah kamu berada, hadapkan wajah kamu ke atas ke arah apa ke arah Kaabah ataupun ke arah Masjidil Haram. Ayat itu satu Al-Baqarah tu itu kuat menerangkan berkenaan dengan wajibnya menghadap kiblat. Dan hadis ni juga mendatangkan pengertian yang sama. Itu orang sebut kenalah menghadap ke arah kiblat. Okey. Tak, itu pendapat yang marjuh sebenarnya. Dia tak perlu berdiri. Pasal berdiri tadi kita kata kalau dia memang dia sakit lutut, duduk daripada awal lah. Ha, duduk terus dari awal. Takbir dan kena duduk. Bahkan kadang-kadang dia berdiri tu siap keluar soft lagi. Problem bila orang tu buatnya tu dia keluar soft. Kalau dia letak kerusi ke belakang, dia belakang soft. Dia duduk nanti. Kalau dia tak depan, dia berdiri depan soft. Kecuali dia kangkang kerusi tu. So bagaimana orang yang duduk kerusi tu? Duduk betul daripada awal. Duduk dari awal. Nak betulkan soft tu. Kalau dia ujung sekali. Dia duduk, dia sini. Ketika duduk tu, badan dia kena sama dengan orang lain. Badan. Ha, badan dia. Badan tu yang bersama dengan orang. Sebab tu kita kata kalau dia kata kursi tu siap duduk, kalau dia berdiri apa jadi? Kan dia ke depan. Dah keluar soft dah. Yang sebab tu kena duduk daripada awal lagi. Tak perlu dia berdiri-diri untuk takbir kemudian duduk balik. Tak payah. Cuma kadang-kadang ada kata, buat sedaya upaya. Nabi kata apa? Iza amartukum bisya'in fa'tu mastata'tum. Bila aku perintah kamu buat satu perkara, buat sedaya upaya kamu. So ada orang yang daripada hadis tadi, dia mampu berdiri ketika tu, berdiri sebanyak mana dia boleh. Kemudian duduk. Dia faham macam tu. Dan kita faham bahawa orang tu ada solat keuzuran. Dia ada penyakit. Maksudnya bahkan berdiri dan duduk dia tadi, strain. Dia kalau dia strain lutut dia sangat, dan keadaan tadi dia akan sakit lagi teruk. Tak usahlah buat. Masalah macam kita sujud tak boleh ke bawah. Yang lain kita boleh berdiri. Sujud boleh macam ni je. Yelah. Mana sah. Duduk kat kursi tu. Tak, memang sujud dalam keadaan macam ni saja. Rendahkan badan. Nabi yang ajar. Nabi yang ajar tu, Nabi tak benarkan sujud atas bantal. Sujud atas kayu. Bahkan sujud ada bawah ni apa? Kursi sujud. Macam apa kalau kita buang kaki tu boleh buat gitu-gitu-gitu. Kan dia macam lengkung gitu kan. Mana boleh? Itu tak dibenarkan. Sebab Nabi SAW pernah masuk jumpa salah seorang sahabat. Hadis Bukhari. Muslim. Dan masuk, Nabi tengok dia tengah solat. Dia solat sujud dekat atas bantal. Nabi ambil bantal dia buang. Lepas dia ambil kayu pula, dia tak sujud. Nabi ambil kayu, Nabi buang. Nabi ambil kayu tu, Nabi buang. Dia sujud, tak sujud lagi dekat atas barang. Nabi lari kan. Lepas solat tu Nabi kata bila kamu boleh sujud. Siapa tak boleh, maka jadikan rukuk dia sujud dia lebih rendah dari rukuk. Mana dia rendahkan badan dia. Allahu Akbar, kemudian sama Allah bin Hamidah. Dia rendah sikit. Allahu Akbar. Rendah sikit banding dengan rukuk. Itu ajaran Nabi. So bila Nabi kata macam tu cukup, kenapa kita kata tak cukup pula? Mana rukuk nak kata tadi kan rukuk dah kena duduk kan. Macam tu duduklah.
Jika tidak asalnya dahulu memang kita kata benda tu kira macam bersandar pada kursi lah. Ya tak? Yang asalnya. Ha, tapi yang sahabat tadi terkatil. Duduk terkatil kan? Dia sujud. So, boleh lah. Tapi dia kata macam ni, macam kes tadi kan. Sahabat tu duduk sujud dekat atas bantal. Atas katil, atas bantal. Ha, dia duduk situ. Saya so, sujud lah. Nabi ambil, Nabi buang. Lepas tu dia nak sujud, dia ambil, dia buang. Nabi kata, apabila aku turun entah semua kan, sujud. Boleh sujud, sujud. Kalau tak boleh, Nabi kata, jadikan sahaja sujud kamu rendah banding rukuk. Itu je. Sebab tak cecah dantai tu tak tentu tajuk. Dahi, tapi dahi saya tak tentu apa. Walau tak tentu apa. Dan kita cuma bungkukkan badan kita je kan. Kita baca macam ni kan. Apa Allahu Akbar. Kan? Bila kita ni kan. Kita kan. Baca Fatihah sebagainya. Kemudian Allahu Akbar. Kan. Kan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rendah sikit je. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Baru balik. Tak susah sebenarnya. Tapi lah, macam tadi kes yang suruh berdiri duduk balik tu, memang benda tu menyusahkan orang tu. Alasan kan, memang kita kata berdiri tu, kan dia sakit. Duduklah. Ada kursi. Oh, masalah dia. Tapi kena berdiri, boleh berdiri. Ya, boleh berdiri. Tapi bukan macam tu cara dia. Dia ada orang yang masalah, dia tak boleh. Ada orang kena tembak kan, peha. Polis kan, tembak peha. Peha dia tak boleh bengkok. Lipat kan. Yang tu tak pergi, yang tak ada lutut ada orang saya jumpa. Budak sekolah tu, lutut ni straight, tak boleh bengkok. Bila dia tak nak solat tu, bila nak sujud, dia akrobatik. Dia cekluk gitu, jadi macam macam ni. Gitu. Lepas tu bila tanya duduk, gitu. Lepas tu duduk, gitu. Mari-mari kalau ada kursi kerja, stool kecil kan, dia duduk macam tu, dia solat. Cukup dah, kaki dia lunjur, bengkok bongkok badan situ je. Islam tak ada suruh gitu kan, walaupun dia boleh berdiri, walau dia boleh berdiri. Tapi tak suruh dia berdiri kan, kerana boleh berdiri, berdiri. Macam mana? Dia tak boleh. Jangan kalau pasal dia kalau dia solat memang kelang kabut. Orang kena kawan sebelah kena bagi ruang sikit pasal nak pusing kaki. Nak pusing kaki kan? Nak pusing kaki ke belakang ke depan macam akrobatik. Budak tu tangan dia kuatlah sikit. Kaki dia tapi kaki tak bengkok. Lurus eh. Okey. Menih tu wallahu alam. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.